Ayo silahkan Pak Darpin borong saja semua sapi saya akan memberi harga spesial untuk Bapak. Memang jika saya membeli semua sapi milik Pak Sugiono, berapa yang harus saya bayar? Saya berani bayar sebesar 50 juta saja nih Pak. Untuk 3 sapinya gimana? Oke, saya terima Pak Darpin uang 50 jutanya. Kalau beli satu sih padahal harganya 22 juta. Tapi karena Pak Darpin beli semuanya jadi nggak apa-apa, 50 juta saja. Baiklah, senang berbisnis dengan Anda Pak Sugiono, saya pamit pulang dulu. Kalian memang sapi-sapi yang pintar. Aku akan menyewa mobil bak terbuka dulu untuk membawa kalian. Jadi tunggulah di sini dulu. Bagaimana Pak Darpin, ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh iya, Pak Udin. Saya ingin menyewa mobil bak terbukanya untuk membawa sapi-sapiku yang baru saja aku beli dari Pak Sugiono. Tentu saja boleh banget Pak Darpin. Uang sewanya 200 ribu saja Pak Darpin. Terima kasih Pak Darpin, uangnya saya terima ya Pak. Baik Pak Udin, sekarang saya akan membawa mobil baknya. Tidak mungkin. Siapa yang telah melakukan ini semua? Padahal ini kan sapi-sapi yang baru saja aku beli dengan harga 50 juta. Sekarang mereka semua sudah mati. Sepertinya pelakunya berasal di balik pintu rahasia di depan gedung Yakuza ini. Baiklah, saatnya aku membalaskan dendam sapi-sapiku yang telah mati olehnya. Aku akan memberi pelajaran pada pelakunya. Astaga, ternyata pelakunya adalah boneka Barbie jahat itu, guys. Aku akan mengalahkannya. Aku harus keluar dari penjara sialan ini, guys. Baiklah, bantu aku untuk mengalahkan penjahat Barbie itu ya, guys. Tolong tonton videoku sampai selesai ya, guys. Mari kita fokus untuk menyelesaikan rintangan yang ada di sini dan mencari cara untuk mengalahkan Barbie jahat itu, guys. Lihat, guys. Akan ada banyak sekali rintangan yang ada di depanku, guys. Jadi terus tonton sampai videonya habis ya, guys. Itu sangat membantuku mengalahkan Barbie jahat itu, guys.
Yes, kita berhasil mengalahkan semua musuh dan Barbie jahat yang ada di tempat ini, guys. Sepertinya perjuangan kita tidak sia-sia nih, guys. Saatnya kita untuk pulang ke kota Sakura menggunakan mobil ini, guys. Ayo kita tancap gas dan kembali ke kota Sakura, guys. Aku sudah berhasil mengalahkan penyebab kematian dari sapi-sapiku, guys. Mari kita bawa pulang sapinya untuk dikuburkan saja, guys. Lah kok malah ketinggalan, guys? Ya udahlah, kalian segera pulang sendiri saja, arwah-arwah sapi kocak. Lihat, guys, tugasku menjadi ringan. Arwah-arwah sapi itu sudah tenang di alam sana, guys. Hahaha.